Kiper timnas Curacao, yakni Jean-Marc Luis, mengaku ingin main di Indonesia. Lebih tepatnya tentu di Liga 1, mengingat Liga 1 adalah kompetisi yang bisa mendatangkan pemain asing. Diketahui, Jean-Marc Luis bersama timnas Curacao sedang menghadapi timnas Indonesia pada FIFA Match Day. Kan tetapi, Jean-Marc Luis belum dimainkan Curacao saat menghadapi timnas. Kemungkinan, Jean-Marc Luis akan tampil membela timnas Curacao saat melawan Indonesia di Pakansari pada Selasa 27 September 2022 nanti. Jean-Marc Luis mengaku ingin main di Indonesia karena merasa fasih dengan bahasa Indonesia. Mendengar hal tersebut, beberapa supporter klub Liga 1 seperti Persib Bandung dan juga Persija, Arema dan juga Persebaya memberi godaan untuk Jean-Marc Luis. Akan tetapi, Jean-Marc Luis belum tentu bisa bermain di Liga 1 mengingat posisi kiper asing tak begitu laris di Liga 1 musim ini. Tercatat hanya Arema FC sebagai satu-satunya kontestan yang memiliki kiper asing.